Bang, gua duluan ya. Bang Rio jangan nangkep gua, kita kan satu. Ya ya ya. Ya udah semua jangan ditangkep lah, gitu. Kabur, hei, hei, jangan kabur, hei. Dia kabur. Oh, kabur ya. Wah, jangan kabur. Ini lu bakal kesel lagi sih kayaknya, yuk. Sama gua doain siapa? Ryu nggak bakal nemuin kutu nih, gua doain biar lu kesel, nama kesel. Masa opening lah ya. Kelamaan lah. Sabar yuk, sabar yuk, lu mau bantuan ya, sabar. Openingnya dulu, opening, Bang Egy opening, Bang Egy. Tadi openingnya udah pakai beli mada. Okay. Sekarang ronde kedua, gara-gara si Ryu gak terima, jadi terima ada pergantian. Kok gitu sih? Dan katanya si Ryu dia pengen jadi om kali ini. Bener kan? Ya, mudah-mudahan. Doain saja. Dengerin guys. Om gak om, tetap om. Kalian kan? Oh iya, boleh. Jangan, itu curang itu, nggak mau gue. Ayo Gi, mulai Gi, Jer. Ayo. Mudah-mudahan gue jadi om, doain aja. Kalian kan suka kalau gue jadi om ya. Lihat ya. Jadi nggak jadi Ryu, tetap om aja ya, nyari ya. Jangan. And the fruit is... Wah, jadi om beneran. Temu dia. Hah? Ayo, punya indera kesembilan, hati-hati Gi. Iya, gue udah tahu kalau soal itu Ryu Hiryan Chan ya. Gue udah ngerti, gue udah belajar dari kesalahan. Oke. Walaupun lu punya indera kesembilan, tapi soal cinta kita mau cinta sih, asik. Mau cinta sih. Kok nyambung ke cinta gitu? Ya serah dong. Daripada kagak ada topik yang dibahas. Cinta. Ya tunggu ini ngumpet di mana? Indonesia. Cepat. 20 detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enggak. Udah habis. Penuh. Ryu, kalau ketemu gue jangan duluan ya, Ryu ya. Iya. Jangan tangkap gue duluan ya. Bang Ryu jangan nangkep gue, kita kan satu. Ya. Ya udah semua jangan ditangkep lah. Kok ada suara-suara gerak? Woi, jangan gerak, woi. Iya, nggak gerak, Bang. Ada suara step. Siapa tuh? Deg-degan gitu kan. Oh, deg-degs jadinya. Aduh, jangan. Aduh, mau tidak. Nggak senang ini ya. Kira-kira gue ketahuan. Jangan. Aduh, ampun, Bang Ri, ampun. Gue masih ada yang harus gue lindungi. Siapa tuh? Siapa tuh? Ada siapa deh. Siapa lapar kaca, woi? Siapa lu? Ini jelek banget sih. Siapa yang? Gi, jangan deket-deket gue, Gi. Ntar ketahuan, Gi. Yang deket sama lu siapa? Lu yang deketin gue. Dus gue hilang, Pak. Gelut. Gak ada persembunyian. Gue dari tadi mah diem aja. Si Kutu diam-diam ini. Tuh. Lu gerak-gerak ini. Gue yakin si Kutu gerak-gerak nih. Enggak. Gue pakai sonar. Yang lagi sembunyi stay safe ya. Awas corona datang. Pakai masker. Ini biangnya, ini biangnya main hari ini. Aduh, ini kok gue mencium-cium bau-bau nggak enak di sini ya? Iya nih, ini aku menggigil nih kakak, menggigil. menggigil. Ke sini guys. Mana guys? Belum ada yang dapetin lo sama Ryu. Halo. Halo, motherfucker. Ini siapa? Enggak, bukan gua. Pergi lu. Ya udah sini, Kus. Kus, pura-pura enggak tahu. Udah Kus sini, Kus. Jadi anak gua sini. Sini jadi anak gua. Gua mati enggak? Buatnya tahu gua. Ayo. Awas lo ya. Kus, kenapa? Aduh. Bau lu sih ah. Hei, susu kenapa sih? Bawa senter. Bukan. Udah. Bantu gua. Ayo, Pak. Bawa senter. Gak boleh dibantuin. Jadi omanya gak dibantuin loh. Hei, ini siapa ini? Hei. Siapa? Kacamata. Woi. Tangkep. Kacamata ini siapa ini? Siapa tuh? Diam. Egy ya? Diam. Egy. Woi. Sini.
Hei, jangan kabur, Rey. Kabur. Kabur ya. Woi, jangan kabur. Dari. Kus, sini lu. Kabur lagi lu. Sini. Kabur aja, Kus. Sini. Kabur lagi, Kus. Kabur lagi, Kus. Kabur lagi, Kus. Sini, sini. Kus. Sini. Ini lengket, gua kena lem. Pokoknya tadi sini center ini, biar ketahuan tadi. Sini Kus. Mana perasaan gua kok kayaknya ku agak selak gua dong. Ah, lu kabur curang lu. Kabur lu curang lu. Siapa juga nih, Puk? Wah. Itu tadi kayak ada ini biasanya timbang Puk nih jaya. Senternya mana, Kus? Gua kelap. Kus, gua kelap. Hei, senterin. Kus. Oh, ini jatuh. Kus, di mana sih? Tahu ya kalau ngelihat. Iya, jangan mana doang, jangan ke situ kalau lu ngelihat. Jangan bantuin. Pokoknya yang entar ketahuan gua. Si Kus tahu gua di mana, soalnya di barengan. Halo. Si mau jadi anak gua enggak? Iya. Ayo sini. Kamu jadi anak gua sih. Kok enggak bisa? Li. Sorry Mayori lemper strawberry sama lu. Ayo sini. Sini untuk Partarno sini. Alasan. Ya udah mati aja lah ya. Enggak, gua hidup lagi kok. Ya udah mati aja nih. Waduh, di mana tuh? Oh, di luar. Eh, si Kus hilang lagi. Kus? Gue. Mas coy. Siapa yang ngapa? Wah, ini ini enggak bisa dibilang ini. Kabur lo ya, mau kabur. Enggak bisa ini ya. Enggak, gua bantuin lu, gua bantuin lu. Satu nih gua ketemu kabur, Jus. Please, Jus. Kabur, Jus. Sembunyi lagi, percaya gua. Ini sembunyi lagi, Jus. Kok enggak bisa ini? Kus. Gua sembunyi di mana ya? Kus, di sini. Tahan, kalau mau duduk sembunyi aja, Jus. Cepet, Jus. Kus. Oh, iya, sini. Wah, si Kus sembunyi lagi nih. Ya ampun, Kus nyari sembunyi tempatnya kayak gitu-gitu lah. Ketahuan. Kus. Tidak bisa sekarang ya. Mati kau ya. Gua masih aman. Tinggal kutu ini. Kutu gua ada. Bentar. Gua lihat. Kus. Si Beli ketangkap. Sini. Iya, ketangkap. Mana? Sini. Kok enggak bisa ke sana sih? Gua tadi udah ke tempatnya ini. Ini Cus ini kurang asem ini. Gua yang sembunyi, lu yang selamat ya. Disuruh-suruh sama Rio Hermawa aja lu. Gak apa-apa. Walaupun gua ketahuan, yang penting gua dapat konten ketawa. Ini suara apa sih? Parah sih, gua ketahuan loh. Ada suara apa ini ya? Mana, suara apa? Ini ada suara apa sih? Suara apa? Gak tahu di gua. Truk. Hantu itu? Hantu chat horor gua mampir. Ada suara apa gua ini? Ayo lo, suara Tatar, apa kutu itu? Nih, kutu nih. Oh! Ryu-chan! Hah? Woi. Kembali ke tempat di mana lu tadi menemukan gua, yang pertama. Kenapa? Iya, ini gua lagi bantu nyari si ini, teman-teman yang lain. Bagus, ini tempatnya Fajar bagus sih. Gak ada yang ngepas ya. Gua cuma bilang tempatnya Fajar bagus. Jangan ada yang ngasih tau ya, Iya. Cuma bilang tempatnya Fajar bagus. Gak ada yang ngepas ya. Woi. Gua lapar, gua butuh telur ayam. Lu jangan ngepas. Enggak, gua gak ritem. Lu ngetrak aja, ngetruk. Oh enggak. Gua mana ya? Aduh. Dapetin telur. Woi, itu siapa yang di atas? Woi. Halo, sini woi. Sini woi. Sini lo. Sini. Turun. Sini dong. Oke, ini dong, poin dong. Aduh. Ini lu bakal kesel lagi sih kayaknya, yuk. Gua doain Ryu enggak bakal main kutu nih, gua doain biar lu kesel. Nama kesel. Tinggal kutu ini ya. Tenang, pasti bisa. Mana? Lagi tangkap gua. Ntar pake sonar dia, ntar pake sonar. Bisa pas banget loh. Diam dulu. Telur ayam. Itu si Kusus kok berkeliaran sih? Sini, Jar. Lu nyari telur ayam. Jar. Kaper. Lu jangan kabur. Jar. Habisin waktu, Jar. Tinggal si kutu nih. Sini. Mana? Apa karir akan menyebutkan raya dalam 3 menit? Ya mati kau. Gua pengen penasaran kutu di mana ya. Oke, nanti kasih tahu Jar.
Okay. Jangan, jangan. Enggak boleh jangan. Gitu. Putu yang mana sih? Apa lagi ini? Anak buah kan diri kau. Tadi Edi enggak diri kau. Oh, di sini. Habis lapar enggak dikasih makan. Oke, okay. ini seru nih pertarungan antara rival nih. Iya nih rival. Oh iya terakhir ditangkap. Mana lo? Terakhir ditangkap. Mana lo tuh? Bisa di sana ya. Pertarungan rival. Si Fajar masih hidup enggak? Enggak kan? Enggak, tinggal lu berdua aja ini. Oh, oke. Di rival nih. Ada di atas kan? Ada di atas kan? Enggak. Enggak ada kan fokus pokoknya. Curiga ya. Itu yuk. Ayo tuh. Di gudang. Ayo tuh. Oh, bisa. 2 menit. Eh jangan kasih tahu dong. Di gudang cepet. Jangan kasih tahu. Udang pohon. Kamu kita nggak boleh ke atas. Eh boleh loh. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Bukan di situ gua. Bukan gudang itu. Nggak salah lagi. Kurang ke atas lu. Nggak demi Tuhan tanya ini. Dua menit tuh, lagi gagalin kontennya Ryu tuh. Wah si Kutu ini curang nih tempatnya ya. Enggak curang. Gampang. Itu gampang. Ya jangan kasih tahu. 1 menit lagi. Ayo 1 menit lagi jalan. Iya. Kutu nggak curang. Nggak di luar kan? Gua nggak curang. Gak. Lu mah gitu banget apa gua? Kirain gua curang apa? Gak ada lagi soalnya. Gua udah muter-muter nggak ada lagi. Ada. Gua dalam rumah pokoknya. Gak teliti nih. Kalau pokoknya gua tuh udah 3 kali lu lewatin gua di tempatnya gua. Tuh. Jangan bilang tuh. Gua cuma bilang kayak gitu. Tapi gua nggak kasih tahu di mana. Dia lupa. Gak akan ingat. Mana sih? Gua udah screenshot ya tempatnya Kutu. Biar lu ntar bilang nggak curang. Biar lu bilang ya itu ntar pokoknya. Lu bilang curang. Dan juga ada kok di video gua. Iya itu. Iya benar. Ya, Ryu, ya. Wah, ya. Ya. Tenang, pemirsa tenang. Wah. Dengerin guys, ntar ada yang pakai sonar, bentar. Nah, bentar ada yang pakai sonar. Kita fokus nih. Nih, udah 1 menit pakai sonar nih. Nih. Oh, kan. Lihat dia mau ke mana, mau kerak buku enggak jadi tuh. Tuh, jangan. Oke kan dia? Enggak. Udah nempel-nempel dia tadi, udah mau. Gua ngelihat. Oke. Cek lagi dong, Yu. Cek lagi yang benar. Perasaan gua tuh di atas nih dia loncat ke rak buku nih langsung. Oke, nih. Ini kan tinggal 30 detik. Gua jalan keluar aja nih. Enggak usah tuh. Oh, ya udah. Enggak usah tuh. Kalau ketemu gua tembak. Kalau ketemu gua tembak. Kan gua punya shotgun. Hari ini kayaknya harinya Kutu ya. Kok kelihatan iya, sih? Kutu menang nih dah. Iya, menangnya banyak nih Kutu. Gue udah di ruang tamu. Lewat tadi. Iya, Kutu udah di ruang tamu. 7 detik lagi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Curang guys. Curang guys. Kalau gue gak keluar lu juga gak bakal keluar. Dimana sih Kutu? Dimana lu tuh? Parah. Di tempat yang pertama ketemu Egi. Ya lu ketemu Egi. Gue sampe nge-mute Egi. Gara-gara dia mau kasih tahu gue. Halo Egi. Sorry gue mute tadi. Lu mau kasih tahu gue. Kutu yuk. Dia apa sih Egi? Tadi kan terakhir ya, ada masuk tuh. Bang Ryu enggak menggunakan indra kesembilannya. Egi mau kasih tahu gua guys, parah makanya gua mute dia di sini. Kan dari bentar. Wah, curang. Harusnya kita plan. Itu enggak boleh. Lu pertama nemuin gua. Terus enggak lama nemuin si Egi kan. Berantem. Nah, Kutu tuh di atas si Egi. Di bawah gue di atas gue udah ngomongin si Egi dari tadi. Gagal konten. Oke dengar, aku ada dolar digelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Actress dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan juga berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan. Dia sangat terkenal. Terkenal bila dia